tarik ke belakang. Dekatlah macam biasa. Pergi dekat. Kalau bagi saya, untuk yang traditional, kalau boleh biar belakang. Sanggur Melayu sebenarnya biar belakang. Belakang. Dia tak boleh, tak boleh tak lebih. Tak boleh lebih, tak boleh bawah. Jadi yang ada juga, yang kalau saya tengok gambar-gambar Melayu, banyak sanggur ni, sanggur kat bawah. Tak cantik. Dia bawah lagi kan? Dia macam ni, dia bawah. Macam Kak Irina tu kan, bawah tu. Tak tinggi kan? Ha, bawah tu. Ni suak. Kalau macam nak cepat kan. Macam dah sampai lepas tu rambut tak buat lagi. Tadi je. Untuk ikan, ini trik yang dipakai oleh seluruh dunia. Ketak ni. Ini ketak tempe. Ketak apa? Ketak tempe, ketak kayu. Ketak kayu lah. Ambil satu bin. Yang ni lah tengok. Masuk dalam. Cari tu lah empi ni. Cari tu lah Okay. Ambil lagi satu. Empi ni macam cari tu lah. Okay. Nak masuk ke mana tu kita reti kiri? Tengah-tengah lah. Macam satu bawah satu atas. Macam cari tu lah. Cucuk atas. Pucuk. Ni tarik. Pusing je. So, dia sebenarnya membantu kalau kita buat ikat rambut macam biasa tu. Dan bila nak cabut tu dah melekat-lekat dan kumpul kat rambut. So, bila yang macam ni, senang nak ikat dia dan senang nak cabut dia. Ni dah ketat, masuk je. Masuk dalam. Kalau dah sampai sini, masuk sini. Kalau dekat sini, cek bawah. Kalau dekat sini pun boleh ni. Kalau dekat sini, pandai. Susah tu. Dia rasa-rasa lah. Yang first macam ni kan. Ketat. Mana-mana pun boleh lah. Jadi tak kisah. Jadi bila pusing tu dah ketat, baru masuk. Tapi jangan longgar. Sebab bila longgar tu yang jadi macam tanggung goyang. Pastikan ponytail ni ketat. Itu je yang penting. Ini yang simple ni. Ini untuk pertandingan boleh, untuk show pun boleh. Ipan. Ipan. Ini buatan daripada India. Ini buatan daripada Indonesia. Beza kan? Tapi dulu sama. Dia menggunakan rambut orang. Takutnya. Rambut tak apa. Banyak orang tu mati. Bila orang mati. India? Bocah rambut. Dan besar. Itu yang bantu cik. Donat ni. Okay, ini. Ini. Tapi ada dua jenis donat sebenarnya. Ada yang rambut, ada yang satu jenis macam span. Span biasa. Span. Okay.
Sepatu kau wesen, ada kan? Saya lebih tu siapkan tu, sebab dia lagi besar. Kalau macam ni, dia lepih. Haa, besar lagi. Haa, sepatu dia kembang. Haa, kembang. Kembang, bila kembang dia lagi. Kalau macam ni, dia lepih. Okay. Untuk menggunakan donat, masukkan dalam rambut dia. Aish, kita nak nak Aish. Tak boleh sikit sedap. Tunduk. Tunduk Aish. Tutup tangannya. Dia kadang-kadang nak masukkan pin pun tak reti. Cucuk je. Cucuk je. Cucuk mana-mana je. Ha, janji melekat. Okey, untuk pin kita ada dua jenis pin kan? Satu kembang, satu yang tajam ke yang bulat. Ha, kan dua satu yang gerigi, satu yang tajam ke yang bulat. Ni sepik kangkang. Ah, sepik kangkang. Biasa orang akan pakai ini dicucuk macam tu je. Oh, tapi bukannya macam ni. Yang kan dia macam ni. Tapi dia tak selamat sebenarnya. Ha. Yang selamat cucuk ke atas. Oh, masuk ke bawah dia macam Macam cakup, terpusing. Tolak ke bawah boleh. Bawah dulu, baru tarik. Supaya dia melekat. Kadang-kadang dia boleh macam terkeluar. Tapi akhirnya yang ni macam jual ni. Nanti pandai buat. Bukan kita buka kan? Memang dia jual macam ni. Dia kan? Dia memang terkangkang lah. Dia ada dua jenis. Nama dia sepik kangkang. Sepik kangkang nama dia? Ni. Sepik biasa. Pelik nama dia. Kangkang macam tu. Kangkang. Memang kangkang. And then kalau nak membeli pin, pastikan yang ujung ni ada macam ni box pin. Sebab bila yang ni dia sakit. Tapi untuk cucuk ni tak kena guna yang kangkang tu kan? Kangkang untuk yang sampah. Tapi make sure ada benda ni lah. Okay. Biasa kangkang ni kita buat makan untuk ajang. Tanggul. Tanggul tu saya dia tenang. Oh, saya ingat masuk macam ni. Ini macam ni eh. Nanti letak je. Tak tahu dah ini eh. Tolak ke bawah. Tolak ke bawah. Tolak ke atas. Oh, tolak. Oh. Supaya dia macam sulam lah. Dia dah tolak. Tolak ke bawah. Biar dia macam bersulam. Tolak ke bawah. Macam kita menjahit lah. Dalam tolak. Tolak donat tu, tolak dengan rambut dia, kepala dia. Tolak ke atas sikit. Nak bagi dia pukul lah ni. Ya. Okey. Yang ni tadi pun kita sulam juga kan? Yang atas ni. Berapa banyak Cik Khairul? Apa dia? Berapa banyak kangkang? Keliling ke? Cepat bagi cukup? Dia ketat. Dah rasa ketat. Dah rasa ketat tu okey lah. So, kira kita ambil yang ujung-ujung je. Ujung dia. Tapi kita pasang tu garik-garik. Dia punya tepi ni kan. Haa. Macam kita tepi tengah je. Kan. Tak payahlah tengah-tengah sangat. Tak payah. Dalam pula. Bawah ni. Ujung ni baru masuk dalam. And then untuk yang lebih ni. Tunduk. Terbuka. Dua je. Tunduk. Tunduk. Nanti ada cucuk lagi. Okay. Buat ni. Dia agak sebut ni, dia macam lepek. Sebelum ni kita kat donat, okay, kita tak cucuk. Cucuk? Kat donat kita cucuk. Tak cucuk kan? Selalu kita cucuk, lepas ni kan? Lepas. Pak, duk tengok dia buat selalu cucuk. Kan pagi-pagi duk tengok dia buat. Eh, getah je. Tak buka lagi. Tolong. Tak buka lagi, kita baru. Getah ni kuat. Cantiklah getah-getah. Getah ni kuat. Tak sakit macam tu. Eh, satu sekali je tak apa kan? Tadi pun boleh. Kalau kecil dua kali pun tak apa. Apa ni sikit? Licin. So yang lebih ni belakang ni baru kita kita kumpul dan gulung. Gulung? Gulung. Kita bawa dia sekeliling donat tadi. Gulung sampai pusing lah. Itu macam simply gulung ni. Tadi cakap sekali. Efektif dulu ya sis. Bangunlah awal ya di Turki. Masalahnya dia orang pun main-main.
Tak, nanti waktu tu mungkin sepit yang sepit biasa. Tak tahu lah macam mana. Okey. Okay. Bahaya. Bila buat dulu lepas kita kena ada net tau. Apa dia? Net. Net. Net, net yang besar tu. Kena beli net yang besar. Net kecil tak boleh. Net yang besar. Net macam mana tu? Kamu nak the best lah. Kamu nak the best lah. Wow. 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 Ne. Beli kat mana ni? Dia beli kecil kan? Beli kat mana? Indonesia. Jom kita pergi Indonesia. Kita pergi minggu depan. Kita pergi minggu depan. Sekarang sini. Senang kan? Dekat sini tak ada lah. Sini senang. Senang. Yang kecil tu susah tau. Sama macam kan dayang kan. Besar. Eh, kena korang kena pergi beli ni. Saja. Apa yang paling dah nak kata? Tak nak yang kecil, tak nak yang tak nak yang itu. Dekat kedai India ada yang halus. Cakap je nak nak rambut halus. Wei, kedai India. Eh, pergi. Kedai yang jual barang-barang baju-baju ada sana. Oh, sari-sari. Okey. Kedai India tu kan. Nah, cina eh. Ya. Ada je lah, Little India. Apa kan dekat kedai selalu yang kecil besar ni je kan. Tak muat. Tak muat, Wadina pun tak muat. Yelah rambut okay, Dayang pun tak muat lah nanti. Selalu cari Batrisha. Memang akan cari Batrisha, Dayang. Boleh buat double. Tu Hasrina. Rambut. Tak muat. Tak. Bini. Bini pun tak muat. Sebab rambut dia kebal. Kebal. Lagi boleh double kan dah kena kan. Tak pandai aku. Macam kocok canai. Nampak sangat aku tak pandai buat kocok canai. Balut dia. Balut dan balut. Ini aku kena belajar ni. Dia orang Indonesia kan besar kan. Boleh dah Ya, sayang. Angkat sikit. Dia bawa bebek rambut. Balut dia tu. Lepas tu masuk je kan. Tanya tu, lepas tu selit je. Selit je kan? Kerol selit je. Selit je kan Kerol? Selit kan pin kan? Pin pakai tu. Okay. You pin dekat yang last kali. Tak. You mandi tak boleh. Boleh. Donut dekat sini. Jadi you pin kat sini. Jari tu tak ada tadi. Yang ni tak jari tadi memang ada pin tu. Untuk selit kan dia. Aku kat Rukarina. Haa, dia kat yang last rapat. Oh, pin untuk selit je lah. Pin untuk selit je lah. Jadi untuk dia yang lebih-lebih tadi kan, kumpul-kumpul. Lah, kumpul-kumpul dah selit. Ini saya bukan rotak garang. Rotak habis tak makan marah. Mak peduli aku. Aku jerit kan balik. Kalau nak cepat, kalau macam tak tempat kan, senang je macam ni. Tu je. Ha, korang buat macam ni lah kat Tuki. Simple. Pakai tu je. Simple. Tak payah. Pakai nak biru. Yang biru tu. Pakai yang biru tu.